Delapan ekor kukang atau Nycticebus sebus kukang dilepas liarkan di kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Kota Padang, Selasa sore. Dua pekan lalu, sembilan kukang diselamatkan dari upaya perdagangan satwa langka di Kabupaten Agam. Sayangnya, satu ekor kukang mati dan hanya delapan ekor yang dilepas liarkan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani menegaskan, upaya pencegahan dan penanganan terhadap perdagangan tumbuhan dan hewan dilindungi bertujuan untuk membuat efek jera. Pencegahan dan pemberantasan dari pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa dilindungi. Tujuannya apa? Untuk melestarikan keberadaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang begitu penting untuk keutuhan ekosistem kita. Menurut manajer Kalawit Asferi Ardianto, kondisi lingkungan dan ekosistem Taman Hutan Raya Bung Hatta sangat sesuai dengan habitat asli kukang. Berada di ketinggian 500 sampai 600 mdpl, kawasan ini memenuhi kebutuhan hidup kukang termasuk sumber makanannya, yakni serangga dan buah-buahan. Dengan ketinggian 500 sampai 600 mdpl dari permukaan laut, itu masih memungkinkan dan optimal untuk bisa kita lepas. Dan juga kondisi hutan, kemudian hutan tajuknya masih bersatu, kemudian dari gangguan dan apa dari keanagraman tumbuhan itu sendiri yang memungkinkan mereka kita bisa lepas di sini. KLHK juga mengimbau masyarakat yang mengetahui perburuan dan perdagangan satwa dilindungi untuk melapor ke pihak terkait sehingga dapat melindungi kekayaan hayati untuk masa depan generasi selanjutnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan.